Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan Brigadir RR sebagai tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir J, ajudan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Brigadir RR merupakan ajudan Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Ya, pemirsa, hingga saat ini tim khusus Polri masih terus melakukan penyidikan perkara penembakan yang menewaskan Brigadir Noviansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, di mana setelah menetapkan Barada Richard Eliezer ataupun Barada RE, sopir Putri Chandrawati atau istri dari mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, saat ini tim khusus sudah mengamankan satu orang tersangka baru, yakni Brigadir RR, selaku ajudan dari Putri Chandrawati. Adapun kedua tersangka ini disangkakan pasal yang berbeda, di mana untuk Barada Richard Eliezer disangkakan melanggar pasal 338 KUHP terkait pembunuhan, sementara untuk Brigadir RR disangkakan melanggar pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Dalam perkara ini, untuk kedua tersangka saat ini sudah ditahan di rutan Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu juga Kapolri menyebut tim khusus juga menginvestigasi ataupun juga sudah memeriksa 25 perwira Polri dari tingkatan yang berbeda, dari mulai Polda, Bareskrim hingga Polres terkait kasus ini karena adanya dugaan pelanggaran kode etik. Sementara juga untuk saksi kunci dalam kasus ini, Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, juga saat ini telah diperiksa secara intensif di Mako Brimob Polri karena adanya indikasi dugaan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan dalam pola TKP dan juga terkait CCTV di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Sutrisno, dan Tommy Hadi Kusumo, iNews melaporkan.